Apa kita mesti begini terus? Ya enggak lah, Kum. Sebentar lagi kita juga pulang. Maksudnya hidup kita. Emangnya kenapa hidup kita, Kum? Ya masa begini terus? Emang enggak boleh? Ya harusnya kan hidup itu maju ke depan, Doi. Maju juga emang ke depan, Kum. Kalau udah pulang itu harus bilang assalamualaikum. Mama udah assalamualaikum dari tadi kamu nggak jawab jawab, Entut. Jawab sekarang. Waalaikumsalam. Nah gitu, Tut. Ternyata tulisan kamu benar-benar bagus, Tut. Ya elah, Mams. Kan aku udah bilang sama Mams kalau aku itu emang suka nulis. Sombong kalau begitu namanya. Orang itu kalau dipuji nggak boleh begitu. Kamu lama-lama jadi kayak Pak Kemet ya? Mau kayak Pak Kemet? Jadi menantunya Pak Kemet? Bukan, Tut. Ah, Mama ini serius. Tut, yang memuji tulisan kamu itu, yang mengagumi tulisan kamu bukan cuma Mama, tapi Pak Mustaqim. Pak Mustaqim? Iya. Itu tandanya tulisan kamu benar-benar bagus, Tut. Kayaknya kamu berbakat deh, Tut, jadi penulis. Kenapa nggak kamu seriusin aja jadi penulis, Tut? Tuh, Mams, kalau mau jadi penulis yang serius itu harus modal, harus punya laptop. Komputer? Iya, yang bisa dibawa kemana-mana, Mams. Oh, ya udah Mama beliin. Tapi asal kamu serius jadi penulis. Cius? Serius? Cias, cius, cias, cius. Kamu tuh bahasanya kayak orang waras, kenapa sih, Tut? Yang bener? Ya itu maksudnya serius. Iya, serius Mama beliin. Daripada kamu mikirin Sobri gak penting, mendingan kan jadi penulis. Nah, ada gunanya. Tapi Mams, kalau jadi penulis, aku mau nulis soal apa yuk? Kisah seorang Yoyo. Hah, bagus kan? Gak menarik, Mams. Mana ada yang mau baca kisah mantan seorang TKW. Habis apa? Kalau mau bikin cerita itu mesti yang indah-indah. Contohnya, kisah seorang gadis cantik bernama Tuti yang bertemu dengan pria tampan, banyak uang, banyak mobil, banyak rumah. Itu, Mams. Itu mah udah ada di sinetron-sinetron, udah pasaran. Ah, gak menarik, Tut. Cari yang menarik dong. Apa gitu? Yaudah nanti aku pikirin deh. Tapi yang pasti, Mams beliin aku laptop dulu dong. Mama janji. Insya Allah kalau ada uangnya, Mama pasti langsung beliin. Janji? Janji. Aku doain. Apa kita mesti begini terus? Ya enggak lah, Kum. Sebentar lagi kita juga pulang. Maksudnya hidup kita. Emangnya kenapa hidup kita, Kum? Ya masa begini terus? Emang enggak boleh? Ya harusnya kan hidup itu maju ke depan, Doi. Maju juga emang ke depan, Kum. Mundur ke belakang, naik ke atas, turun ke bawah. Iya kan? Bener kan? Pulang deh. Ayo. Nggak usah ngebut. Iya, Kum. Ibu. Ini kamu. Kasih ya. Iya, Bu. Bu dokter, mau kemana Bu? Saya sengaja emang pengen cari Kang Koswara. Nanti hari Sabtu pagi saya jemput ya Kang? Iya Bu dokter, terima kasih. Sama-sama Kang, soalnya saya tuh seneng banget kalau ngelihat orang-orang yang punya semangat untuk maju seperti Kang Koswara. Ya udah kalau gitu saya lanjut jalan lagi ya, Kang. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Bu Dokter. Iya.
Ini? Iya, Bang. Iya. Assalamualaikum, Kang. Numpang tanya. Waalaikumsalam. Kang Koswara? Cuy. Iya. Kumaha ada, Bang? Alhamdulillah. Akang gimana, sehat? Alhamdulillah, saya sehat juga. Alhamdulillah. Akang nggak ngojek? Oh, enggak. Sekarang mas saya jualan cilok. Ya, duduk sambil makan cilok saya. Hah? Nggak usah, Kang. Udah makan tadi di warung. Oh. Hebat, sekarang kamu mah. Saya dengar-dengar di Jakarta teh kamu jadi kepala security. Hebat apanya, Kang? Jagain gudang jadi centeng. Kang, Ari Bos Sobrai pindah kemana? Di sini juga, di Ciraos. Biasanya dia nongkrong di sini. Tapi belum nongol. Beneran, Kang? Iya. Hebat dia sekarang mah. Jadi pejabat kantor desa. Alhamdulillah. Jadi pejabat. Hebat pisan. Ngomong-ngomong, udah nikah belum sama Dede Cantik? Masih galau. Masih galauan aja dia mah. Kangen saya. Ari Kang Hasan kemana, Kang Hasan? Dia mah pergi ke Sumatera. Masya Allah, meri jauh bener, ngapain? Jangan-jangan jadi pawang gajah. Saya tuh numpang duduk di sini, numpang adem dulu. Gak apa-apa, malahan saya senang ada teman ngobrol. Kamu teh bener gak mau nyobain cilok saya? Enak. Enggak, Kang. Makasih, masih kenyang. Ya udah. Ini yang paling bermasalah nih. Jennifer. Saatnya kunjungan. Baru kemarin Mak ngobrol sama Ijom. Sekarang Ijom sudah pergi. Mak takut nasib Mak sama seperti Ijom. Meninggal gak ada yang tahu. Gak ada yang ngajarin Mak talqin. Gak ada yang mengajar kalimat La ilaha illallah. Saat nyawa emak pergi dari jasad. Emak gak boleh ngomong kayak gitu. Emak gak akan sama seperti Mak Ijom. Dede akan selalu jagain emak. Janji. Dede janji, Mak. Dede sayang sama emak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu buku pelajaran atau komik? Buku matematika, Pak. Buku pelajaran. Pak, Pebli bolehnya ke Lena Fantasi bareng Nenek Suha? Memang kenapa sih kalau sama Bapak? Nggak asik. Kamu tidak mau ya jalan sama Bapak? Doi, lihat Doi. Setiap dikasih tahu pasti ngambek. Jennifer juga sama, Kum. Tidak mau juga jalan sama kamu.
Iya, Jennifer gak mau jalan. Maunya naik motor.